Halo teman-teman, selamat datang di Timo Reaction. Di video kali ini kita akan mereaction sebuah lagu dari musisi Timur, yaitu Abang Louis Bakker. Lagu ini di mashup oleh Milik. Ada dua lagu dijadikan satu lagu. Jadi saya sempat cari di Google arti dari mashup ini, benar nggak sih bacanya? Oke, kita lihat ya. Istilah mashup yaitu sebuah lagu atau kompilasi yang dibuat dengan menggabungkan dua lagu atau lebih menjadi satu lagu yang baru. Itulah yang dilakukan oleh Meli ya, kalau nggak salah Meli. Jadi dua lagu dari Abang Louis Bakker yang berjudul Terada dan Kenapa Begitu. Oke, kita dengar ya. Saya penasaran ini gimana kalau dua lagu ini digabungkan atau dijadikan sebuah lagu dengan judul yang berbeda. Oke, kita langsung reaction ya. Waduh, ini nih yang saya suka di awal video. Lihat, cewek cantik, manis. Halo Meli. Louis Bakker, Terada dan Kenapa Begitu. Oke. Kok kirasa bertahan, Terada. Kirasa masih cinta, Terada. Ya, artinya emang kamu pikir saya masih bertahan? Saya masih cinta. Oh, tidak ada. Oke. Biar kamu berlutut. Aduh. Iya iya iya, mampuslah cowoknya itu. Biar dia berlutut untuk memohon, tapi tetap ceweknya ini tetap nggak mau ya. Karena lagu ini dinyanyikan oleh cewek, makanya saya bilang ceweknya ini tetap nggak mau. Oke. Keren ya lagunya. Kalian dengar nggak sih bunyi-bunyi apa string-string gitarnya itu? Keren ya. Halo Meli. Biar putar cerita sampai hosa sumpah mati, Terada. Oh, jadi biar dia mau menjelaskan, mau apa ya, untuk berusaha untuk kembali sama si ceweknya ini, tetap dia bilang sudah tidak mau, sudah tidak ada lagi rasa ya. Keren. Cantik ya Mel ini. Iya, jadi cowoknya ini mau minta kembali ya, mau minta balikan sama si, ya kita sebut aja sama si Mel ini ya, tapi dia sudah tidak ada rasa lagi. Oke. Dan sejahat itukah cowoknya sehingga Neng Mel ini nggak mau kembali gitu? Macam kemarin ya, ini masuk lagu yang Kenapa Begitu ya. Kalau yang pertama tadi lagunya Terada, sekarang masuk lagu yang berjudul Kenapa Begitu. Saya sudah yakin kita dua ini bertahan. Oke, jadi apa ada kesinambungan ya antara lagu yang tadi itu sama yang ini? Tetap menceritakan tentang ini, tentang sebuah perpisahan ya. Semua berubah, mungkin kau lupa. Sesalah apa sampai begitu kah? Kau buang muka, sutara sama. Oh, di sini dia langsung apa nih istilah dalam musiknya ya, naik satu chord. Tadi misalkan nadanya di
Ini contohnya misalnya di A, sekarang dia naik di B, langsung naik di B ya, tanpa ada apa istilahnya ya, tanpa ada tanda-tanda untuk mau loncat ke chord ini. Keren ya si Mel ini. Coba kita dengar lagi ya. Kita putar lagi. Hai, asik, keren Meli. Manjai. Iya, keren. Dua lagu dijadikan satu, jadi ada kesinambungan cerita ya dalam liriknya, itu keren. Dan apa, sejahat itu kasih cowok ini sehingga Neng Mel ini nggak mau terima cowoknya. Tapi kalau saya lihat Neng Mel ini benar sih kalau cowoknya ingin kembali, karena dia manis, cantik ya. Bercanda ya. Oke, jika ada komentar atau apapun itu yang teman-teman ingin sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf ya jika reaction-nya ada kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Nanti video fullnya ini linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di reaction selanjutnya.